Acara empat perbanyakan bibit dari cabutan penanaman sistem cabutan yaitu dengan mengambil atau mencabut tanaman dari tempat semula dari tempat asal tanpa menyertakan tanah yang melingkupi tanaman tersebut sistem cabutan ini bisa bisa dibilang berbeda dengan sistem puteran, yang dimana sistem puteran itu kita mengambil tanaman berserta tanah tanahnya akan tapi kalau cabutan cukup hanya tanaman saja dan akarnya terus syarat pengambilan yaitu dengan tinggi e, antara 300 sampai 100 meter. tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mahasiswa dapat menentukan kriteria bibit cabutan yang berkualitas bagus. yang kedua mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem cabutan. yang ketiga mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan cabutan. E, lanjut yang ketiga alat dan bahan. untuk bahan yang pertama anakan alam arang sekam pupuk kandang tanah. Untuk bahan, sedangkan untuk alat yaitu polybag, cetok, gembor, dan gunting pangkas. Uh, terus selanjutnya yaitu langkah, uh, langkah kerja atau cara kerja. Yang pertama kita memilih anakan yang berpenampakan bagus. Yang kedua mengisi polybag dengan media yang telah disediakan. Lalu yang ketiga mencabut anakan dengan hati-hati lurus sejajar batangnya. Usahakan akarnya tidak ada yang putus, uh, yang keempat memindahkan ke polybag yang telah diisi oleh media selanjutnya yang kelima menyirami sampai rata yang keenam merawat tanaman dan melaporkan perkembangan setiap satu minggu sekali selama satu bulan yang ketujuh menemukan permasalahan yang ada menganalisis kemudian mencari alternatif pemecahannya tingginya ini sekitar 10 mungkin ya ini udah antara 8 sampai 10 mungkin nanti kita ukur aja di sini. kita masukkan ke dalam tanah ya campur tanahin lagi enggak ya nah ini tanaman dari uh, proses cabutan ya Kita ini dari tanaman cabutan. Nah mungkin karena waktu itu kita ngambil dalam keadaan kering, terus medianya yang bukan media sih, mungkin tempatnya ya. Yang harus mungkin memakai polybag, cuma kan karena nggak ada kita memakai plastik. Hasilnya ini tanaman mati gitu. Nah ini saya lupa nama tanamannya, nanti saya akan cari lagi di ini di internet. Yang jelas uh, untuk cara biar tanaman ini nggak mati sebetulnya yaitu kita harus benar-benar memperhatikan dari tempat ini terus tanahnya tanahnya e, kalau bisa tanahnya itu kita ngambil dari top soil nah jadi dia tanaman nggak mati itu usain tan tanah itu tanah top soil nah terus untuk tanaman tumbuhan sendiri kalau bisa itu kita siram pakai air itu setiap hari gitu loh. acara tiga perbanyakan bibit dari putaran uh, penanaman sistem putaran yaitu uh, kita menanam bibit yang diambil dari persemaian atau anakan yang tumbuh di bawah tegakan hutan dengan tidak merusak sistem perakaran dan tanah yang terikat dalam sistem perakaran juga di, di, dijaga secara baik pada saat bibit diambil uh, di sini maksudnya uh, bahwa putaran itu juga kita mengambil tanaman beserta bers, tanah tanahnya gitu uh, untuk uh, syarat pengambilannya yaitu Uh, sudah memiliki apa sih uh, panjang atau anak anak itu uh, tingginya sekitar 15 belas sampai dua puluh sentimeter. Terus uh, untuk cara pengambilannya bisa uh, bisa dibilang dengan cara kita basahin dulu uh, area tanahnya supaya tidak menimbulkan kerusakan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menentukan bibit putran yang berkualitas bagus, terus yang kedua mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dalam sistem putran dan yang ketiga mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan putran. Alat dan bahan. Untuk bahan pada praktikum ini yaitu anakan alam, arang sekam, pupuk kandang dan tanah untuk bahan sedangkan untuk alat yaitu polybag e, cetok dan gembor Adapun untuk cara kerja yaitu satu e, memilih anakan yang berpenampakan bagus Terus yang kedua kita menyiapkan polybag dan media tanam Selanjutnya yang ketiga mengambil anakan dengan solet dari bambu atau atau sekop beserta tanahnya Akar dan tanah harus menjadi satu Tanah tidak boleh terlepas dari akar Jika terdapat daun-daun kecil biarkan utuh Jika daun besar dipotong separuh atau setengah Lalu yang keempat memindahkan ke polybag, tambahkan media sampai rata tertutup. Media di sini bisa dibilang topsoil atau tak tanah yang lainnya. Terus yang kelima, mengamati pertumbuhannya, kondisi tanaman, dan menghitung jumlah daun, daun baru yang tumbuh. Uh, terus yang terakhir, menemukan permasalahan yang ada, analisis, dan kemudian mencari alternatif pemecahannya. Nah ini tanaman yang kita ambil dari proses yang namanya proses puteran Nah kalau puteran itu uh, proses dimana kita mengambil tanah tumbuhan beserta tanah-tanahnya dari awal gitu beda tadi sama cabutan kok cabutan itu kita cuma ngambil tumbuhan doang sedangkan keputusan itu bersama tanah-tanahnya jadi dicampur antara tanah topsoil uh, yaitu tanah dari lain sama tanah yang dari tumbuhannya langsung. Nah hasilnya juga sama setelah kita amatin 4 sampai lima hari itu hasilnya layu atau mungkin sudah mati gitu. Ini mungkin karena faktor dari tempat tumbuhnya yang salah juga, terus uh, mungkin karena cara ngambilnya juga yang salah, uh, mungkin bisa bisa dibilang nggak hati-hati. Terus sama yang terakhir itu mungkin emang yaudah ya udah ya malu disalah gitu. Nah mungkin uh, tipsnya biar uh, proses dari cabutan atau eh dari putren ini enggak salah diusahakan itu tanah sama tempat yang ini itu tuh harus diusahakan mendukung gitu loh jadi kalau emang biasanya pakai polybag ya dibiasakan saja pakai polybag gitu dah